ini dan akan mereview sebuah bass dari Chord ya. Chord GB35JJ. Bass ini tersedia dalam dua warna, yaitu hitam dan tritone sunburst. Ya, bass ini mempunyai konstruksi neck bolt-on ya. Teman-teman bisa lihat bolt-on ada 4 baut dengan ergonomik neck joint. Gak bikin capek pergelangan tangan ya saat kita main. Bahkan sampai reaching high-high notes kayak gini. Mau main kayak gini misalnya. Ya jadi enak gitu. Tetap gak bikin sini stretching. Bass ini mempunyai double cutaway dan mempunyai bodinya ini poplar. Poplar itu adalah salah satu dari hardwood yang lebih soft ya, dan karakteristik soundnya itu lebih mirip ke alder. Mempunyai sustain yang baik. Kita tes ya. Sustainnya panjang ya. Ya, necknya ini terbuat dari Canadian hard maple yang dipilih oleh karena tingkat kekerasannya. Jadi keras, bagus untuk neck, nggak gampang bow, nggak gampang bengkok, nggak gampang twist ya. Necknya ini bagus dan mempunyai corak juga yang bagus untuk Canadian hard maple. Dan fretboardnya sendiri ini dari rosewood ya. Jadi karakteristik soundnya itu lebih warm kalau rosewood. Ya lebih jelas ya untuk soundnya ya. Ya, bass ini mempunyai 20 fret dengan scale 34 inch ya. Inlay dari bass ini ya berupa dot ya. White pearl dot. Bass ini mempunyai open gear tuner. Ada yang bilang tuning mesin, ada yang bilang dryer. Ya ini open gear, kelihatan dalamnya nih. Gearnya kelihatan. Jadi mesti rajin bersihin juga. Dan untuk kalau kita mau minyakin tuh lebih mudah ya kalau untuk open gear ya. Sekarang kita bahas untuk elektroniknya itu sendiri. Apa aja sih yang ada di sini? Ya, jadi ini ada volume. Ini adalah blend. Kalau saya ke belakangin, ini pickup yang belakang yang bunyi. Kalau saya ke tengahin, kedua belah pickup bunyi. Kalau saya ke depanin, pickup depan doang yang bunyi nih. Pickup neck yang bunyi, pickup belakang mati. Jadi ini adalah blend. Ini bass low-nya. Ya, tawan ya. Dan ini high-nya, ini treble-nya. Kalau saya tutup, saya buka, saya tutup, saya buka. Ya, hanya asik ya. Buat teman-teman yang suka nge-slap, rekomend juga. Ya, asik ya. Nah, buat para rockers di luar sana juga, bass ini tentunya recommended dan bisa dipakai. Jadi untuk yang suka main rock dengan attack-attack yang asik atau mau main slap ya. Asik ya. Apalagi kalau misalnya low-nya dibuka. Mid atau tengah. Biasanya ini lebih disukai. Jadi teman-teman bisa main bassline yang asik tapi bisa nge-slap juga. Ya enak ya.
Ya sekarang akan saya akan kasih tes sound dari chord GB35JJ ini. Mm-hmm.
Ya, kali ini saya akan coba dengan teknik slap. Thank you.
review dari saya. Jadi nanti teman-teman yang pengen mendapatkan bass ini bisa langsung datengin aja toko MG terdekat ya. Atau bisa beli secara online di www.mg.co.id. Ya, jangan lupa jadi enggak ada lagi kendala di mana teman-teman di kotanya enggak ada toko MG, tapi tetap teman-teman bisa memesan secara online di MG, oke? Sampai ketemu di review-review berikutnya. Hello, do you receive my echo? My life is a part.